Halo teman-teman, bertemu lagi bersamaku di channel Rian Gunawan. Di video kali ini aku akan bermain bayi berbaju kuning atau baby in the yellow gitu ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, kita langsung bermain ya. Ini hari pertama kita ya teman-teman untuk mengurus bayi kuning. Nah, kita ambil botol dari kulkas untuk memberikannya dot ya teman-teman. Ini ada kucing. Kita harus mengumpulkan kucing sebanyak 12 ya teman. Ini dapurnya sebelah sini. Kita buka, kita ambil botolnya. Kita tutup lagi kulkasnya. Di sini kita merawat bayi orang lain ya teman-teman. Oke. Bawa bayi ke meja ganti ya teman, kita harus menggantinya ke popoknya ya teman. Lihat ada luka di apa, di kakinya teman-teman, ada luka itu. Kita ganti popoknya teman-teman. Loh, bayi kemana ya ampun, kok dia di sana ya? Kamu kok di sini? Bawa ke keranjang, ayo kamu harus tidur ya. Ya, ini dia kamarnya si bocil nih teman-teman nih. Yuk, simpan di sini. Terus temukan buku dongeng dan duduk buku dongeng. Nah, ini pangeran kucing. Oke, kita duduk. Oke, pangeran kucing. Yang kali bagi kalian yang mau baca-baca silakan baca, karena ini apa? Ceritanya panjang ya teman-teman. Oke, aku skip aja ya teman-teman biar cepet gitu. Ini tentang dongengnya si kucing ya teman-teman, kucing hitam. Oke, selesai. Tinggalkan untuk tutup pintunya. Oke, aku akan menutup pintunya. Kita akan ke bawah ya teman-teman, menonton TV di sofa. Wih, bagus banget ya teman-teman grafiknya teman-teman. Wih, ada kucing. Kita harus mengumpulkan kucing teman-teman. Oh, bentar, bayinya nangis teman-teman. Ayo kita ke bayinya. Ayo. Iya, bentar, bayinya di mana? Bayinya kemana teman-teman? Bayinya kemana ya? Loh, tadi kan gak ada di sini teman-teman bayinya. Kok ada di sini? Kamu harus tidur. Ayo, kenapa kamu ada di sana? Nah, tidur. Boneka. Oh, nah ini nih. Loh. Gimana? Loh. Oh, udah aku ambil, kirain dia hidup kucingnya ya. Nah. Tinggalkan dan oke, aku akan tinggalkan kamu, dadah bayi. Aku akan nonton TV lagi. Tidur yang nyenyak ya. Ntar aku akan nonton TV dulu. Nah, kayaknya aku ketiduran teman-teman nih. Oke, udah pagi kayaknya. Malam kedua teman-teman. Di malam kedua ini ada apa lagi ya? Nah, bayinya di mana? Ambil botol di dalam kulkas. Nah, teman-teman. Loh, aku nutup lagi loh. Kok hilang? Botolnya hilang teman-teman. Dikunci. Ada yang kunci kita teman-teman. Siapa ya? Kita suruh mencari botolnya teman-teman. Wah, ada kucing guys. Ambil kucingnya. Baru 3 guys. Gak ada guys. Loh, botolnya di mana? Oh, ini. Oke. Kita buka.
kita kasih ke si bayi. Nih kamu. Nah, bawa bayi ke meja ganti. Kita harus gantiin popok si bayinya, teman-teman. Kamu duduk sana. Aku akan ngambil perutnya. Wah, weh. Loh, 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 loh. Kok hidup? Duh. Aduh, dia ngacau-ngacauin. Mana? Popoknya mana? Itu dia. Benang, tangkap. Aduh, berapa, teman-teman? Ya, kita harus menangkapnya, teman-teman. Loh. Pergi ke kamar si bayi. Mana ya? Nah. Ayo. Loh. Dia kabur, teman-teman. Kabur lagi, teman-teman. Ke sini dia. Ayo, sini. Ayo. Woi. Ayo. Kita ambil, teman-teman. Popoknya bisa hidup, teman-teman. Gila nih game. Serem banget. Bayinya di mana bayinya? Bayi kuning. Kesini bayi baju kuning. Lihat, teman-teman. Matanya, teman-teman. Tidurkan bayi, teman-teman. Ayo, kamu harus tidur. Loh. Apa ini? Sini, kamu. Kayaknya dia gak seneng, teman-teman. Lihat deh. No. Lihat deh tuh matanya sama bibirnya, aduh. Kamu tidur di sini ya. Diam. Cari buku dongeng. Kita bacain lagi buku dongengnya. Ini tentang pangeran dan kelinci, teman-teman. Ketika kelinci itu datang berkunjung, pangeran berkata waktunya bermain. Tapi mata merahnya yang besar. Oh iya, jelas. Itu kelinci mat kelinci bayi matanya besar ya, teman-teman, dan tapi membuatnya takut dan dia ingin, oh dia itu monster, teman-teman. Oke. Loh. Kenapa bayinya, teman-teman? Apa ya? Letakkan boneka di ranjang bayi. Boneka kelinci kah? Oh. Oh, dia udah diambil. Nih. No. Lanjut membaca. Oke, aku lanjut baca ya. Oke. Melalui koridor gelap mengejar lompat-lompat. Bagi kalian yang mau baca, baca aja ya, teman-teman. Oh, dia kelincinya kabur, teman-teman. Kelinci menyelinap keluar pintu dan menghilang di jalan. Oke. Oke, udah. Tidur ya. Aku akan menonton TV di bawah. Menonton TV di sofa, teman-teman, yuk. Kita menonton lagi. Loh. Siapa itu? Wow. Ada apa ini, teman-teman? Loh, ini apa? Ini apa nih? Barusan yang menghilang apa ya? Ini jejak apa, teman-teman? Loh, kok ada jejak ya? Ini putih-putih apa ya? Nih. Apa ya yang putih-putih tuh? Apa ya? Tadi kan gak ada ini nih. Letakkan di meja longe. Letakkan di meja longe. Aduh. Bentar. Letakkan di meja. Di sini kah? Oke. Di sana akhirnya bisa menikmati kedamaian menonton TV. Oke. Kita lanjut nonton TV, teman-teman. Apakah ada yang terjadi lagi? Oke. Oh, ternyata teman-teman dilanjut dengan malam ketiga. Oke, karena videonya lama ya, teman-teman, di game ini belum tamat ya, teman-teman.
Jadi kita lanjut ke video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa untuk memantau episode saya ya teman-teman, untuk yang menonton di episode kedua. Oke, terima kasih teman-teman.